Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Jazmi. Atau di Prudential ni orang kenal saya dengan OJM. Maksud dia O tu Wan, J Just, M tu Me, Wan Jazmi. Okey, sekarang ni kita berada di tingkat 7 Prudential Kota Baru. Okey, di sini suasana yang sebenar. Sebagaimana kami penat bekerja, bertemu dengan prospek, jumpa klien-klien dan telah close case, maka di sinilah tempat kami nak submit case dan berbincang dengan kawan-kawan macam mana nak buat kerja pulak pagi esok. Saya duduk dari keluarga yang biasa saja, cukup hidup, di mana ayah saya kerja sebagai operator mesing. Dan mak saya tu suri rumah saya nak cubalah, nak cuba ubah hidup saya. Habis SPM, masa tunggu tak STP lagi, saya minta kerja dah. Sebab saya rasa saya perlu buat sesuatu untuk keluarga saya. Dan alhamdulillah, Tuhan bagi. Jadi alhamdulillah, saya dapat kerja tu. Jadi saya dah tahu dah, kerja dengan grade SPM ni dapat bersih RM500. Dengan lah RM500 tu lah, saya nak makan, saya nak atas sikit ke mak. Mak pun mulukan duit saya sikit untuk tampung belanja adik-adik. Dan dalam duk galik kerja apa semua tu, dalam masa sama ayah rasa terpisah dengan saya. Dan masa tu memang tekanan stres sangat. Memang nak, kalau boleh, nak lebih terjamin lah dengan kerja saya tu, dengan gaji, dengan yang boleh cukup hidup di KL. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Inilah kampung saya. Orang kenal sini sebagai kampung Teliput. Okey, sinilah tempat saya dilahirkan, tempat saya dibesarkan, di mana saya adalah 4 orang daripada 9 orang adik-beradik. Dan di rumah inilah berbagai nostalgia hak saya ada, di mana saya tak boleh nak lupa sampai hari ini. Bila saya dah mula nikah, mula kahwin apa semua tu, lagi teruk saya kena masa tu. Sebab ayah saya kena strok. Bila start pada saya kahwin, dalam masa saya nak cuba jaga ayah tu, isteri saya pula kena posting ke luar negeri lah, ke Perak. Dan pada masa yang sama juga, motor saya pun kena strok. Bila balik ke Kelantan tu, nak kerja molek lah. Rasa-rasa isteri duduk luar, mertua kena strok, ayah kena strok, mungkin saya boleh balance, tapi keadaan tu tak boleh. Memang terlalu tertekan lah bagi saya. Kalau tahap keadaan biasa tu, memang biur lah kalau kita panggil. Masa tu lah tercetus idea, sebab isteri saya ni sentiasa nak backup saya supaya saya boleh kerja dengan baik. Dan masa tu lah dia suggest saya, dia cadang saya jumpa sign dia. Sekejap jumpa Cik Guli. Cik Wan Jazmi ni sebenarnya dia telah diminta oleh isteri dia lah. Isteri dia ni kawan saya semasa mengajar dulu. Jadi bila Wan Jazmi mari jumpa cikgu, standard lah saya akan tanya pasal background dulu. Tersentuh sangat masa jumpa cikgu Li. Saya menangis, habis menangis dengan mengenalkan nasib saya. Dan habis all out seolah saya jumpa seorang ayah. Pada masa tu dalam fikiran dan perasaan saya adalah Wan Jazmi ni, saya rasa dia ni seorang yang memang dia saya sangat ke family dia. Dia punya spend masa kehidupan dia ni bersama keluarga dia. Saya nak cerita ada satu benda pelik sikit. Ini memang misteri lah yang berlaku dalam hidup saya, di mana masa tu saya jalan bersendirian kat dek bengong di kompleks sekolah Wakan Mek Zainab tu. Tiba-tiba dalam kat dek genyar, hujan, lebak gini-gini dekat dek bengong, berhenti kereta ambil saya. Dia suruh saya naik kereta dia dan saya luah bicara dengan dia atas kereta tu. Penekanan dia memang tak galak kat saya kerja-kerja. Dia royak yang buat kerja lain sebab ada bisnes. Dan dia bercerita pasal bisnes. Masa tu saya tak tahu nak cari jawapan macam mana. Dan saya hanya kenal orang itu nama Sani. Mungkin Allah Ta'ala bagi satu petunjuk pada saya. Setelah buat sikit minta petunjuk dengan Allah Ta'ala, dapat
dapat petunjuk, saya bungkus barang-barang saya, saya balik bagi tahu Cik Guli saya nak bisnes ni. This people are, dia menyandarkan harapan kepada saya. Jadi saya memikul amanah, memikul tanggungjawab bahawa saya kena pastikan dia berjaya. We'll share the same destination. We all work together as one. In this place there's only one vision, and that's to be the number one. Rezeki Allah ni besar. Dan salah satu daripada yang mungkin yang boleh tengok ialah Prudential. Okey, bermula daripada satu mas. Okey, bermula satu mas saya buat, saya rasa saya boleh. Saya boleh buat sesuatu dalam bidang ni. Dan buat pengetahuan semua, setiap kes yang saya dapat daripada saya buat start bisnes baru, 50 kes yang pertama memang saya menitih air mata. Susah untuk dapat 1 sen atau 2 ringgit, 3 ringgit daripada income untuk buat insurans. Letak diri saya di tempat itu, secara tak sedar tu dah pernah dah tuan-tuan tengok saya jual isyak dengan motosikal. Tak lama-lama sedar tu, motosikal ni. Jadi dia dulu saya ingat dia mari ofis pun dia pakai hujung sekali. Kononnya malu, tapi biasalah untuk dia awal-awal. Nak jaga image lah. Tanpa saya sedar dengan naik motor, sehingga saya boleh 9 orang, 10 orang. Dan saya cari member. Cik Guli Persada, cari member yang baik-baik dalam insurans. Jadi alhamdulillah. Lama ini ku mencari-cari teman yang sejati, Tuhan menemani. Dan yang paling excited, saya rasa saya cuba buat talk di satu tempat yang pertama di MRSM Jeli. Saya dapat close case, 16 kes. Dia ni sebut yang mana dia boleh pergi. Dan dia saya letak situ lah. Memang dia berani. Kalau dia masuk jumpa, dia tak jumpa staff, dia jumpa bos dulu. Tak puas hala tujuku, tak puas perah minaku, tak jemur kapalku, semuanya artinya. Thank you, bos. Thank you, teman. Sampai di tahap ni, saya punya target, saya mesti jadi orang yang berguna pada orang lain. Tambah income lebih tinggi dalam bisnes saya. Dia memang mempunyai kebolehan, kemampuan untuk capai tahap tertinggi sebagai ejen lah, iaitu Premier Web Planner. Dengan kerja kita hari ni, tolonglah masuk ibu bapa kita ada lagi. Kita mari daripada orang sesok ko, orang kaya ko, tapi yang paling penting determination kita untuk berubah dalam hidup kita. Alhamdulillah, semuanya dah selesai. Kita ambil di lokasi rumah saya saat ini. Dan insyaAllah, saya mohon semua penonton berilah hadiah sedekah ke ayah mak saya, Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya beliau mendapat rahmat dan kesejahteraan di sana. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini bukan kerja main-main. Dan buat betul-betul. Kita tak salah lagi dah. Company yang terbaik di Malaysia. Itulah hijau kita sekarang.